victims. Please subscribe, like, and comment. Sebagai pelatih yang di tengah, tidak ada cerita bahwa hari ini yang di tengah harus kalah. Saya beri motivasi kepada adik-adik pemain dan strategi yang sudah saya berikan bahwa hari ini selangkah lagi kita berada di semifinal. Dan setiap pertandingan yang kami adakan, yang kami ikut bertanding adalah final buat yang di tengah. Jadi untuk malam ini tidak ada cerita untuk yang di tengah kalah. Kami dari Kecamatan Bisoko, yang pertama kami pas dengan pelatih dari Indonesia bahwa malam ini juga Indonesia sudah optimis bahwa Indonesia akan menang. Kami di Soko juga tidak kalah penting bahwa kami Kecamatan Bisoko kali ini kami di turnamen bupati, kami siap fight dengan Kecamatan Indonesia. Yeah.